Bagi tahun 2019, kadar inflasi dijangka pada 0.9%. Sebagai menghormati mandat yang diberikan oleh rakyat pada pilihan raya umum tahun lalu, kerajaan tidak berhasrat melaksanakan semula GST. Walaupun dalam situasi perang perdagangan, ekspor Malaysia hanya menguncup secara marginal pada 0.4% dalam 8 bulan pertama 2019 berbanding tahun lalu. Ekspor negara dijangka akan terus mencatatkan pertumbuhan positif pada 2019. Dalam tempoh yang sama, Malaysia merekodkan imbangan perdagangan berjumlah RM92.5 bilion, iaitu 28.7% lebih tinggi daripada RM71.9 bilion yang dicatatkan pada tahun sebelumnya.